warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam. Tajuk yang saya pilih ini adalah bersifat positif. Tajuk je bersifat positif. Belum start lagi. Saya nak bercerita tentang kerja saya. Jadi saya bekerja di HUKM sudah lebih kurang 33 tahun. Jadi kerja saya selalu ni, saya buat ujian pendengaran. Lepas tu saya jaga mayat. Jadi pada tahun 2007, tak silap saya, seorang doktor memanggil saya lah masuk bilik. Dia cerita, dia kata saya nak suruh Cik Burhan buat telinga. Wah, saya cakap ni telinga nak buat ni kan yang mudah, telinga palsu ke? Jadi dia kata nak belajar telinga ni kena pergi Hong Kong belajar selama 3 hari. Cok. Mungkin lebih baik kalau Cik Burhan guna ayat aktif daripada ayat pasif. Daripada dia kata, lakonkan yang dia berkata. Dia panggil saya Cik Burhan. Saya nak hantar Cik Burhan pergi Hong Kong selama 3 hari untuk belajar buat telinga. Jadi saya kata, saya fikirkan dulu. Pasal saya tak tahu macam mana saya nak buat. Kalau tempoh 3 hari tu sangat singkat, saya ingat doktor saya cuba dululah. Saya tak kata saya pergi tu saya akan berjaya balik buat telinga. Tahu saya orang buat telinga ni sekurang-kurang kursus saya ingat 6 bulan boleh. Tapi di atas saya 3 hari. Jadi saya pun bersifat positif lah. Saya ingat ingat apa nama mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bercakap. Dia cakap kalau kita buat sesuatu tu berulang-ulang, lama-lama kita akan jadi pandai. Orang yang ajar kita tu, kita akan lebih pandai daripada dia. Kerana dia melatih kita, tapi kita yang melakukannya, kita buat berulang-ulang. Jadi saya pegang perkataan mantan Tun Mahathir. Jadi saya pergi ke Hong Kong 3 hari. Pergi ke Hong Kong, saya pergi dekat, tak silap saya, Chinese University lah kat Hong Kong sana. Saya dengan dia lah, doktor yang suruh saya belajar tu lah dengan dia sekali lah. Jadi saya tengok, bukannya mudah nak buat telinga ni. Tengok datang-datang satu sakit yang tak ada telinga sebelah. Lepas tu yang datang pula, ada yang telinga tak cukup. Yang ada sengit sini, sengit sini, telinga dia. Jadi saya fikir macam mana saya nak buat orang punya telinga macam ni. Jadi saya tengok, perhatikan, dia buat daripada lilin. Dia punya, dia ambil daripada apa, buat daripada alginit. Dia masukkan dalam tu, dekat telinga tu lengkapkan, dia keluarkan bentuk telinga. Jadi dah dapat bentuk telinga tu, dia akan tuang lilin menjadi bentuk. Lepas tu dia buat satu tepung, nama dia POP, dia akan bentukkan dalam tu. Wah, susah juga ni. Lepas tu sebelum untuk buat acuan telinga, dia akan tanamkan dua besi kat sini. Department dah dipanggil untuk letakkan telinga tu. Susah juga 3 hari kursus. Macam mana nak pandai? Wah, susah ni kan. Nak buat acuan telinga tu RM14,000. Bayangkan. Lagi satu saya nak belajar, tapak dia tu saya nak belajar, nak soldering, nak cantumkan besi ke besi. Jadi besi ke besi tu, kalau saya nak buat latihan, saya menukar besi tu, tapi besi tu tak boleh pasal dia datang satu set. Jadi saya ikhtiar macam mana saya nak belajar buat soldering tu, sedangkan besi tu kalau saya pakai mana tak boleh pakai lagi. Dia mesti tekap sakit. Jadi apa idea saya? Selepas saya fikir, saya balik Malaysia nanti saya nak buat dekat paku. Saya cuba dekat paku. Macam tukang mas cantum kan.
Panah-panah kapal aku, paku berjantung. Okey, cantik. Biasa. Sipak positif ni aja kan. Lepas tu apabila saya balik Malaysia, maknanya saya dah tahu sikit-sikit lah. Saya ambil gambar, saya tulis-tulis sikit-sikit. Okey. Lepas itu nak beli barang kat mana? Persoalan. Nak beli barang kat mana? Adakah syarikat ni boleh jual barang-barang tu? Dah kau dekat Hong Kong memang ada jual barang-barang tu, tapi kat Malaysia siapa syarikat yang boleh jual? Wah, persoalan juga macam mana kan. Lepas tu soldering tu pun saya terpaksa pergi dekat HKR, dia selalu buat gigi. Saya belajar kat dia tu. Jadi akhirnya saya boleh buat cantuman tu. Satu step saya dah berjaya boleh cantum. Jadi barang-barang ni saya cari dekat kedai dental, cari-cari dia punya tepung dapat gerbu. Akhirnya saya dapat buat dia punya apa? Patient lah macam ni. Patient pun datang, patient pertama datang. Dia datang, saya tengok dua-dua telinga dia tak ada. Wah, dua-dua telinga tak ada, senang saya buat. Kalau satu belah ada, satu belah tidak, susah sikit pasal kita nak samakan dengan telinga yang yang elok. Saya buat dua-dua je, terletak kat sini kan. Okey, saya buat-buat. Akhirnya berjaya ya. Berjaya saya buat. Berjaya saya buat. Cuma yang tak saya berjaya, dia punya warna. Warna telinga tu. Masalah juga. Saya buat-buat je telinga warna oren lah. Wah, sudah ya kak. Patut saya. Mak pesakit dia beri dorongan saya. Cik korang buat, cik korang buat. Saya buat-buat je apa, dapat warna oren. Alah mak, takkan telinga orang warna oren. Saya bancuh kali. Pula warna hijau pula. Wah, sudah, takkan pesakit nak pakai telinga warna hijau. Nanti orang pun heran kan, apa telinga warna hijau ni. Hari ni saya cuba-cuba lama kelamaan, saya dapat colour yang hampir sama dengan warna kulit. Mana apa nama acuan telinga yang saya buat, hampir-hampir berjaya lah. Cuma kos dia yang mahal, RM14. Jadi sakit nak buat dia punya telinga palsu ni. Memerlukan wang lah yang banyak. Jadi itulah yang pertama. Dia kata apabila kita tanamkan sifat diri kita, sifat positif dan tidak negatif, kita buat benda ni berulang-ulang dengan usaha kita, dengan tekad dan azam, akhirnya kita akan berjaya. Betul kata mantan Tun Mahathir, kalau kita buat sesuatu tu, kita buat ulang-ulang, akhirnya kita akan berjaya. Itu sajalah pengalaman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.